Baik, bermula dari tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebelum ini, bekerja dari rumah atau BDR menjadi amalan kerja pilihan majikan ataupun syarikat. Malah dalam keadaan negara berada dalam fasa peralihan ke endemik, kerajaan terus menggalakkan BDR atau bekerja secara hybrid sesuai dengan jenis pekerjaan atau perniagaan tanpa menjejaskan produktiviti kerja. Namun dalam situasi itu, ada juga pihak yang membangkitkan dan juga mempersoalkan kewajaran bekerja dari rumah menerima gaji yang lebih kecil apabila melihat kepada beberapa faktor tertentu. Dan bagi mengulas perkara ini, bersama kita sekarang ialah pengarah eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF, Datuk Syamsuddin Bardan, menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Datuk, pertama sekali kalau mungkin tadi kita bacakan antara perkembangan terkini yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkaitan dengan gaji minimum. Kalau Datuk nak ulas mengenai itu, boleh seterusnya. Tetapi antara persoalan yang saya nak bangkitkan, bagaimana Datuk melihat kepada perkara yang saya bacakan tadi berkaitan dengan bekerja dari rumah, adakah wajar pekerja dari rumah ini diberikan gaji yang lebih kecil? Kesamarataan ataupun bagaimana melihat kepada perkara-perkara sebegini, Datuk? Sebenarnya ada berbagai-bagai pendapat yang diutarakan mengenai sama ada adalah wajar untuk pekerja-pekerja yang bekerja dari rumah itu dibayar gaji yang lebih kecil. Tetapi kalau kita mengatakan tentang apakah pengurangan gaji yang harus dilakukan itu, banyak syarikat mengatakan bahawa kalaupun ada pengurangan, ia tidak seharusnya terlalu banyak, di antara 10 hingga 12% sahaja. Dan ini dilakukan kerana ada berbagai faktor tertentu yang diambil kira oleh majikan dan juga pekerja sendiri, di mana kalau kita lihat ada setengah-setengah syarikat memberikan allowance untuk pergi bekerja dan balik bekerja. Bermakna jika pekerja itu bekerja dari rumah dan mereka dibayar allowance perjalanan, tidak harus diteruskan allowance berkenaan jika pekerja bekerja dari rumah. Dan pekerja juga ada yang sebenarnya dengan sukarela mengatakan bahawa mereka memilih untuk gaji yang kurang bila dibandingkan dengan keadaan di mana mereka terpaksa ulang alik ke tempat kerja, kerana di sini sudah tentu kos untuk perjalanan pergi kerja dan balik kerja itu berkurangan ataupun tak ada bila mana mereka bekerja dari tempat lain ataupun bekerja di rumah. Jadi itulah di antara faktor-faktor yang diambil untuk mengatakan bahawa mereka boleh sebenarnya menurunkan sedikit gaji pekerja jika pekerja memilih untuk bekerja dari rumah. Ada juga pendapat mengatakan bahawa memang tidak wajar untuk dikurangkan gaji kerana mereka juga bekerja sebagaimana biasa, sebagaimana pekerja-pekerja yang bekerja di tempat kerja, dan tidak seharusnya mereka mendapat gaji yang dipotong. Ya. Tetapi ini sebenarnya adalah pada akhirnya bergantung kepada kemahuan pekerja sendiri, sama ada yang dipotong sedikit ataupun mereka lebih gemar untuk datang ke tempat kerja sebagaimana biasa. Dan juga Datuk, kalau kita bercakap berkaitan dengan produktiviti dan bagaimana untuk kita menilai kerja yang dilakukan di rumah ataupun di pejabat, mungkin suasana dan juga keadaannya berbeza. Tetapi dalam masa yang sama, bagaimana untuk kita pastikan bahawa kualiti kerja yang berada di rumah ini terus mendapat kepercayaan majikan dan juga bagaimana untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka setara dengan mereka berada di pejabat sebelum ini? Sudah tentu isu produktiviti ini memainkan faktor penting bila syarikat membuat keputusan untuk membenarkan sama ada pekerja bekerja dari rumah ataupun bekerja di tempat kerja. Tetapi mengikut tinjauan pendapat yang MEF lakukan terhadap para majikan, sebenarnya semasa kita memasuki alam transition to endemic ini,
tidak ramai majikan yang mahu meneruskan pekerjaan dari rumah ataupun hybrid work, di mana hanya sekitar 6% daripada majikan yang dari pejabat dan juga dari rumah, ya, dan ini menunjukkan bahawa bila kita memasuki fasa endemik ini, kebanyakan majikan memilih untuk beroperasi dari tempat kerja. Tetapi jika pekerja sebenarnya bekerja dari rumah, ini tidak bermakna mereka harus menurunkan produktiviti mereka, tetapi itu seharusnya sebaliknya, kerana kita tahu bahawa bila pekerja itu bekerja dari rumah, mereka tak perlu untuk berulang-alik, dan ini sebenarnya kalau kita terperangkap dalam traffic jam dan sebagainya, itu akan menimbulkan banyak isu, banyak stres kepada pekerja dan membuat pekerja itu letih. Jadi kalau pekerja perlu untuk menempuh laluan yang sentiasa sesak dan sebagainya, jadi mereka akan lebih fokus kepada kerja itu sendiri dan mereka tidak akan rasa penat, dan seharusnya mereka tidak ada isu produktiviti. Sepatutnya mereka meningkatkan produktiviti mereka, tetapi untuk mereka berbuat demikian haruslah ada bantuan-bantuan tertentu yang harus diberikan, bermakna mereka mestilah ada hardware untuk mereka bekerja dari rumah, software mereka mesti bagus, dan internet connectivity juga haruslah bagus. Dan baik. Kami dapat apa yang dinyatakan oleh Datuk tadi. Itu tadi pengarah eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF, Datuk Syamsuddin Bardan. Ada sedikit gangguan. Bagaimanapun, itu antara diskusi dan juga perkara penting untuk kita faham seperti yang dinyatakan oleh MEF berkaitan dengan kewajaran untuk gaji yang lebih rendah kepada mereka yang bekerja dari rumah dan sebagainya. Ia perlu bergantung kepada keadaan dan juga situasi semasa, budi bicara daripada majikan dan juga bagaimana pekerja itu sendiri. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk.